you hey. Sebelum lanjut ke video, subscribe ya Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo Oke teman-teman, selamat tahun baru ya Tahun baru 2022 Nah, kali ini saya barusan keluar rumah Ini masih pagi ya, masih kira-kira pukul setengah 6 Nah, ini saya mau coba lihat hmm, Bagaimana Suasana di pagi pertama uh, di tahun 2022 ini uh, ini nampak di depan uh, cuaca sangat cerah ya. Jadi di depan itu ada kelihatan gunung merapi dan gunung merbabu walaupun itu sangat jauh sekali ada di kabupaten magelang. Oh ya buat teman-teman. Uh, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya supaya kita masih tetap bisa jalan-jalan begitu. Oke okay, kali ini saya start dari daerah Gamping atau tepatnya di Jalan Wates. Ini saya akan menuju ke kota ke kota Jogja. Nah, ini kalau ke kiri, itu ke arah Purworejo atau ke arah Wates, ke arah bandara. Saya akan belok ke arah kanan atau ke arah timur. Oh iya, teman-teman, gimana tadi suasana? malam tahun barunya eh, ramai enggak <laughs> Kalau di daerah saya ini sih tidak terlalu ramai ya. Suara-suara eh, apa itu kembang apinya juga tidak seramai tahun-tahun sebelum pandemi. Cuman beberapa saat aja setelah itu udah sepi dan nggak ada kayak suara-suara musik musik begitu. Emang di Jogja? An ya apa namanya walaupun tidak ada larangan begitu cuman ada beberapa tempat itu yang emang pada saat pergantian tahun itu dia tutup begitu. Jadi tidak ada acara dan dibukanya itu baru pagi ini. Jadi dari sore itu emang ditutup terus bukanya itu tanggal 1 pagi, 1 Januari. Ini saya sedang berada di Jalan Wates, tepatnya di Kecamatan Gamping. Eee, mataharinya belum nampak. <tuh> Itu di depan saya ini adalah ufuk timur ya, sebelah timur ya. Itu kelihatan sekali mataharinya belum naik, masih ada kayak kabut-kabut. Nah, saya itu pengen menikmati atau pengen lihat aja, ya, eh, gimana suasana pagi setelah malam tadi itu pergantian tahun, apakah jalanannya jadi kotor atau jadi banyak sampah. Begitu, coba kita lihat nanti. Jalanan masih terlihat lengang. kalau sesuai dengan pantauan saya itu mulai tadi malam itu nggak terlalu rame tapi kalau dari malam-malam sebelumnya dua hari menjelang tahun baru itu macet sekali daerah sini daerah Gambing jadi ini pertigaan Gambing ya pasar itu kemarin macet sekali tapi kalau tadi malam itu tidak macet Kita masuk ke Jalan RE Martadinata atau Jalan Wates uh, yang kilometer tigaan ya sekitar kilometer tiga atau dalam ring road. Jalanan masih lengang, uh, ditemanin sedikit uh, cuaca berkabut, ada mendung juga <laughs> dan mataharinya belum kelihatan nih teman-teman. Uh, untuk suhunya tidak terlalu dingin Oke okay, teman-teman kita sampai di wilayah atau daerah Wirobrajan kota uh, Jadi saya sudah masuk ke kota Jogja uh, Saya mau ambil ke arah kiri uh, Jadi saya rencananya mau lihat dulu Tugu ya <laughs> Icon bagaimana suasana Tugu di pagi hari ini apakah banyak pengunjungnya atau tidak Biasanya sih kalau tahun baru begitu malam itu penuh Terus paginya juga penuh juga begitu pada foto-foto Nah sekarang saya ada di jalan Cokro Aminoto, Yogyakarta Oke teman-teman, saya sampai di perempatan Pingit Jogja. Saya akan belok ke arah kanan ya, ke arah Tugu. Lumayan sepi, lalu lintasnya ini baru sekitar pukul 6 kurang sedikit. Tidak terlalu padat. Dan saya dari tadi juga menemuin atau melewatin lampu merahnya itu uh, kena hijau terus jadi cepet <laughs> sekarang saya sudah ada di jalan Diponegoro, Yogyakarta itu di depan nampak Tugu dan mataharinya juga sudah kelihatan ya sudah naik coba kita lihat tugunya teman-teman <laughs> rame nggak uh, di kanan kiri ini ada anu ya uh, parkiran pasar ya parkiran pasar pasar keranggan nah itu tugunya uh, rame juga lumayan ini hijau jadi saya agak ngebut rame itu kanan kiri pada foto foto pada selfie Nah, saya akan terus ini ke arah Jalan Sudirman. Oh, kita akan melewati jalanan protokol ya, teman-teman. Jadi saya memang sengaja akan melewati jalanan-jalanan protokol bagaimana uh, suasananya di tanggal 1 Januari 2022 ini. Dan ini Jalan Sudirman. Itu sangat... Uh, sepi sekali, oke. Okay, lampu traffic light-nya hijau. Nah, nanti di depan itu ada perempatan Gramedia. Saya akan belok ke arah kanan, ya, ke arah Jalan Suroto, atau menuju ke Stadion Kridosono. Sana di sini uh, lumayan agak banyak ya, motor. Kalau mobil-mobil dari tadi uh, lumayan sepi. Ini jalan Suroto, Kota Baru, atau orang-orang menyebutnya di sini itu daerah Telkom Kota Baru. Nah, kita akan mengitari Stadion Kridosono ini ya, teman-teman. Nanti eh, saya akan coba menuju ke Malioboro, mudah-mudahan tidak ditutup. Ini masih muter, jadi di sebelah kanan ini Stadion Kridosono. Nah, saya akan ambil ke kiri, nanti belok kiri di tepatnya di Cafe Legend. Nah, di sini belok kiri, ini Cafe Legend di sebelah kiri. Oke, saya sudah sampai di jembatan Kewek. Nah, untuk ke Malioboro uh, saya akan ambil jalur kanan ya uh, biasanya kan di sini selalu ada rekayasa kalau pas hari-hari khusus begitu termasuk tahun baru. Nah, kita ikutin saja petunjuk-petunjuknya. Karena selalu beda-beda uh, jalurnya. Nah, ini ada pembatasnya sekarang. Dan mudah-mudahan sih ada uh, jalan yang menuju ke kiri ya ke Malioboro ya. Ini <laughs> Trans Jogja di depan saya nah ini ada nih kita ikutin mobil ini ke arah kiri terus kita akan masuk ke jalan Malioboro ini adalah saya kali pertama ya sejak pandemi masuk ke Malioboro karena setiap mau lewat itu pasti selalu diblokir begitu teman-teman nah -teman. lumayan agak kumuh ini Malioboronya Uh, jadi, para pedagangnya itu sudah buka ya sisa tadi malam. Nah, ini uh, sepertinya ada rencana. Ini, pedagang kaki lima itu mau dipindahkan ya, <gara> karena Malioboro itu mau disulap seperti Orchard Road, Singapura. Begitu ceritanya. Jadi, uh, tinggal nyisain. Uh, apa ya kios-kios uh, yang asli, ya? Karena menurut pemerintah, itu uh, pedagang kaki lima itu sebenarnya secara hukum menempati lahan milik kios itu. Begitu, jadi harus pindah. Nah, di depan ini sepertinya uh, ini, teman-teman. Uh, jadi, Malioboro ini mungkin sedang dicuci, ya, <laughs> karena habis. Uh, tahun baruan tadi malam Ini kayaknya disemprot ini Kelihatan sekali kanan kirinya itu basah Emang ya emang Malioboro itu Akhir-akhir ini uh, kelihatan kumuh sekali ya uh, Sudah banyak sekali yang mengeluh di sosmed Jadi kalau dulu awal-awal uh, trotoar itu diperbaiki trotoar Malioboro yang kanan kiri itu diperbaiki itu kelihatan lebar sekali. Kalau sekarang kayak trotoarnya itu ketutupan gitu. Tuh ini sekarang ada gerobak-gerobak ini di sebelah kiri ini. Padahal dulu itu nggak ada. Sekarang ada gerobak-gerobak bak bakso begitu. Oh iya, nih, teman-teman, jadi lagi disemprot tuh kanan kirinya, mungkin ada disinfektannya ya, <güler> tapi nggak tahu juga dinas pemadam kebakaran Kota Jogja kelihatan dari seragamnya biru, warna biru ya. Baguslah kalau misalnya dibersihkan, karena kan untuk mencegah eh, kontaminasi virus ya, mungkin ada juga yang membawa virus atau gimana begitu ya tepat nih tepat sih ini langkah Pemda Kota Jogja ada dua kendaraan pemadam kebakaran ya yang dipakai untuk menyemprot jalanan salut 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 saya angkat topi untuk bapak pemadam kebakaran oke kita lewat bapak nah kita lanjut ya teman teman uh, ini saya akan menuju ke arah alun alun utara uh, cuacanya lumayan cerah terus malioboro masih sepi sebenarnya Oke, saya sampai di depan gedung agung Jogja atau di titik kilo titik 0 kilometer kantor pos besar. Uh, banyak gueser ya, gues goes. goes. Uh, untuk uh, jalanannya lumayan bersih, kemungkinan tadi dini hari itu langsung disapu biasanya ya. Jadi tidak menunggu pagi gitu biasanya dini hari gitu langsung disapu. Jadi paginya kayak gini sudah kelihatan bersih. Di sebelah kanan nampak terdengar sayup-sayup lagu kebangsaan ya dari istana negara yang ada di Jogja ini. Banyak goeser sepeda lipat. <laughs> nah, kita masuk ke area alun-alun utara nih, teman-teman. Saya akan muter-muter, ya. Nggak muter-muter sih, muter aja, <laughs> sekali aja. Eh uh, untuk uh, ini lewat mana ini? Oh lewat sini ya. Jadi kemarin tuh sempat dikeluhkan bahwa rumputnya itu tinggi-tinggi ya rumput di alun-alun Utara, tapi ternyata sekarang sudah dibabat. Jadi sudah lumayan uh, rapi. Oke okay, teman-teman, uh, saya mau lihat suasana di Gudeg Wijilan. Kita masuk ke area atau di dalam Beteng ya. Nah, kita masuk ke Jalan Wijilan. Di sebelah kiri dan kanan ini sentra gudeg dan ternyata lumayan sepi sekarang. <laughs> Mungkin belum pada keluar untuk cari sarapan ya. Lumayan sepi biasanya di sini ramai dan macet. Gudeg Yujum, Gudeg Yonarni. Oke lah, kita lanjut aja ke arah selatan. Uh, saya mau menuju ke arah alun-alun selatan. Oke, saya sudah sampai di Pelengkung Gading. Pelengkung, Pelengkung Gading di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, saya masuk ke arah alun-alun selatan. Nah, itu di depan. Banyak sekali goaster dan orang-orang yang olahraga ya biasanya di sini. Karena di sini kan tidak ada pagarnya. Jadi banyak lebih banyak orang yang datang ke sini yang ke selatan daripada ke utara. Wah, ada sepeda tinggi. Apa namanya ya ini ya sepedanya? <laughs> Lumayan banyak yang olahraga. Ada juga warung-warung makanan, ya. Nah, saya akan coba mengitari atau memutari alun-alun selatan ini. Teman-teman, kita lihat suasananya, suasana tahun baru. <laughs> Oke kita keluar ya. Ups, kita menuju ke pelengkung Gading. Nah itu di depan itu pelengkung Gading. Kita keluar dari kompleks Alun-Alun Selatan. Nah saya mau kemana lagi ya sekarang? Hmm. Oke, kita mau menuju ke arah utara ya. Saya sekarang sedang berada di Jalan Mataram ini, teman-teman. Jadi, sekarang menjadi searah dan jala, apa namanya? pembatas jalannya ternyata sekarang sudah dibuka ini. Bekas pohon-pohonnya yang putih-putih ini di tengah ini. Dulu, jalan Mataram ini sangat terkenal dengan CD-CD atau kaset-kaset bajakan. Ya, <laughs> dulu pas masih kuliah, itu wah, nyarinya di sini ada film-film keren-keren gitu, dan perputaran duitnya lumayan sepertinya karena banyak sekali kan mahasiswa-mahasiswa uh, yang. <laughs> kalau nyari film, nyari kaset itu uh, referensinya ya ke Jalan Mataram ini. <cido suo> Tapi setelah ada aturan kayak semacam hak, hak cipta begitu euh, terus ada sering ada rahasia, sering ada rahasia. Terus lama-lama jadi redup dah ini uh, pusat kaset dan CD-CD CD bajakan. Sekarang jadi semacam pusat oleh-oleh aja di sini. Nah, kita sampai di ini, teman-teman, di parkir Abu Bakar Ali yang tadi sebenarnya kita lewat sini juga. Nah, ini saya mau coba uh, lewat jalan Pasar Kembang atau di depan Stasiun Tugu, gimana uh, suasananya, atau lalu lintasnya di sana, karena di sana banyak sekali hotel. Nah, kalau tadi saya ke kiri kan. Nah, sekarang saya akan masuk ke kanan. Nah, ini ke kanan ke arah jalan Pasar Kembang. Di sini sekarang juga menjadi searah. Jadi sekarang sudah tidak ada lampu merahnya. Dulu di sini ada lampu merahnya nah ini ada tulisan juga Jakarta yang sangat ikonik di sebelah kanan itu stasiun Tugu ada Selasar Malioboro juga di sebelah kanan nah di sini banyak hotel-hotel ya teman-teman dan lalu lintasnya lumayan padat ojek, ojek online atau taksi-taksi online itu banyak sekali di sini. Nah, di sebelah kanan itu stasiun Tugu. Kita akan lurus ya, teman-teman. Oke, okay, kita akan masuk ke jalan utama lagi, teman-teman. Jadi jadi ini jalan kalau terus ke arah barat itu ke arah Wates atau ke arah Purworejo ya. Jadi saya menuju ke arah jalan saya berangkat tadi Ini ada di wilayah Serangan Sebentar lagi akan sampai ke Wirobrajan Wirobrajan kota Ini udah agak panas ya <tuh> Sekarang sudah sekitar jam tujuan begitu Untuk lalu lintasnya jadi bertambah rame ini ya lumayan ram e, ya rame tapi masih lancar lah nah ini perempatan Malioboro, eh, kok Malioboro. perempatan Wirobrajan oke teman-teman sepertinya sekian dulu jalan-jalan e, saya di pagi pertama di tahun 2022 ini e, bagi teman-teman jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan supaya Uh, kita tetap bisa jalan-jalan terima kasih sudah menonton video uh, dan tunggu video-video saya selanjutnya matur nuwun teman-teman.